tempat ini. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya berdiri juga untuk bercakap dalam usul berkaitan dengan jawatan kuasa integriti ini. Pandangan yang kita dengar daripada Tanjung dan Tuaran, saya setuju dan banyak persamaan pandangan saya dengan pandangan-pandangan yang kita dengar tadi. Pertamanya, saya juga menyokong pada prinsipnya cadangan-cadangan supaya pengerusi jawatankuasa pilihan parlimen ini seharusnya daripada kalangan bukan anggota kabinet, tetapi daripada kalangan bukan anggota kabinet dan ahli backbenchers dan pembangkang. Walaupun demikian, saya juga tidak begitu menganggap circumstances, dengan izin, perletakan jawatan yang berhormat Ranau dalam beberapa bulan yang lalu untuk menjadi pengerusi jawatan kuasa khas ini adalah amat membimbangkan, kerana ianya mencabar kedudukan dan integriti parlimen sendiri, di mana kuasa jawatan kuasa ini dihadkan dengan keputusan-keputusan dan kuasa-kuasa pihak-pihak yang lain yang di luar daripada jawatan kuasa ini dan parlimen ini. Walau bagaimanapun, perlantikan daripada kalangan anggota parlimen biasa amat kita dan saya sokong dan setujui. Saya juga menyokong cadangan supaya banyak lagi jawatan kuasa pilihan khas diwujudkan, dan sebagaimana kita dengar sebentar tadi, jawatan kuasa pilihan khas yang sedia ada termasuk integriti dan PRKN yang selepas ini dianggap seperti jawatan kuasa yang mempunyai jangka masa tempohnya sepanjang satu-satu penggal parlimen dan dihidupkan, dimulakan semula di parlimen-parlimen yang seterusnya. Saya ingin mencadangkan sebagaimana kita dengar sebentar tadi, jawatan kuasa pilihan ini misalnya dalam bidang pertahanan, dalam bidang hubungan luar, hubungan antarabangsa. Saya di Jakarta minggu lepas, Datuk Yang Dipertua, melalui jalan di hadapan kedutaan Malaysia di Jakarta, di Indonesia, dan saya melihat bahawa ada dua pagar yang menyelamatkan kedutaan kita. Satu pagar asal, saya rasa, yang sedikit rendah, dan nampaknya ada pagar yang baru yang begitu tinggi, seolah-olah sama dengan kedutaan Amerika di Kuala Lumpur, kedutaan Britain di Kuala Lumpur dan sebagainya. Walhal kita dengan Indonesia ini banyak hubungan yang rapat dalam ASEAN dan hubungan yang dianggap sebagai satu rumpun dan sebagainya. Tetapi keadaan hubungan kita jelas sekali dengan Indonesia amat buruk, hinggakan lagu-lagu rakyat pun dipersoalkan, hinggakan tarian-tarian rakyat pun dipersoalkan. Alangkah baiknya kalau ada jawatan kuasa pilihan hubungan antarabangsa, dan kita di kalangan ahli-ahli parlimen bersama-sama dengan anggota DPR Indonesia misalnya boleh mempunyai hubungan yang akrab dan sedikit sebanyak mengurangkan masalah-masalah hubungan antara seperti ini, selain daripada tugas jawatan kuasa pilihan khas hubungan luar misalnya membincangkan hal-hal yang lain berkaitan dengan hal ehwal hubungan luar negara kita. Begitu juga mungkin perlu diwujudkan jawatan kuasa pilihan khas tentang kehakiman misalnya. Baru hari ini dalam akhbar kita dimaklumkan bahawa ketua hakim negara dilantik, ketua presiden mahkamah rayuan dilantik. Alangkah baiknya sebelum proses ini sampai kepada perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja, ianya juga dibincangkan dalam suatu jawatan kuasa pilihan kehakiman supaya integriti sistem kehakiman, integriti hakim-hakim yang akan dicalonkan dan dicadangkan itu adalah orang-orang yang benar-benar dapat dipahami dan dipersetujui oleh wakil-wakil rakyat melalui parlimen ini. Jadi saya fikir ini adalah perkara-perkara yang penting, dan saya menyeru supaya pihak kerajaan supaya mengambil pandangan di atas hal-hal seperti itu. Terima kasih.